Sementara itu, Samuel Huta Barat selaku ayah dari Brigadir Yosua berharap kasus pembunuhan terhadap anaknya dapat diselesaikan dengan baik. Samuel meminta perhatian khusus dari Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam. Kita sangat memohon kepada Pak Presiden yang sudah di bulan 7 yang lalu memberikan statement bahwa sampai 4 kali agar dibuka seterang-terangnya permasalahan ini dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini tanda petik, jangan ada yang ditutupi. Jadi oleh karena itu kami keluarga sangat berharap daripada perhatian Pak Presiden yaitu Bapak Jokowi. Begitu juga kepada Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, sekiranya Bapak Mahfud MD memberikan perhatian terhadap kasus ini.